Assalamualaikum teman-teman. Hari ini gue mau ke Halim Perdana Kusuma, tempat latihan Persija. Dan kalau ada teman-teman yang nonton latihan Persija di Halim Perdana Kusuma, tulis di kolom komentar. Dan pokoknya ikutin terus keseruan perjalanan gue dari sini ke Halim Perdana Kusuma. Dan lihat ada apa aja keseruan dan pemain baru siapa aja yang ada di lapangan Halim Perdana Kusuma. Pokoknya Persija selamanya. Oke guys, gua masih di Semanggi. Gua lagi nungguin si Jidu, anak DJ Kebon Jeruk. Jadi gue mau bareng sama dia ke latihan perdananya Persija. Dan pokoknya teman-teman stay tune terus di vlog gue, jangan kemana-mana, Persija selamanya. Orang-orangnya yang gue ditunggu baru datang juga. Macet abang, macet abang, banyak demo, banyak banget, bahkan pas sprint. Oke. Iya. Kaki udah bener kaki. Oke guys, kita lanjut jalan lagi menuju Halim Perdana Kusuma. Tadi kita mau masuk, nggak boleh masuk pakai motor, jadi motornya kita titipin di Alfamart. Kita semua naik angkot tuh, teman-teman pada naik angkot, gokil, demi cintanya sama Persija. Ya begitulah, tonton terus vlog gua, jangan kemana-mana. Di antara 23 nya senior dan asing, sisanya under 23.
ya. Gunakan kesempatan, jangan aneh-aneh, jangan cedera. Apa yang diminta sama coach, lakukan pada tanggal 1, 2 Januari, tentu sudah bisa pilih kalian, ya. Dan guys, latihannya udah usai, gila rame banget anak The Jackmania di sini. Kira-kira kalau emang ada teman-teman yang hadir di sini, pokoknya tulis di komen aja dari The Jackman aja yang hadir di latihan perdana Persija. Dan gua hari ini seneng banget bisa ngeliat pemain baru-baru Persija. Dan pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gua. Stay terus di channel gua. Videonya gua tutup sampai sini. Pokoknya Persija selamanya. Sampai ketemu di vlog gua selanjutnya. Bye-bye.